Tapi bagus tuh. Ini yang paling dekat mana? Ini satu dan dua. Jadi satu lokasi. Satu dan dua jadi lokasi itu paling dekat. Ya, terus kemudian yang ketiga? Ketiga, keempat. Abis itu yang ketiga. Ya. Oh, ini berdasarkan urutan lokasi ya. Nanti ada petunjuk kok di bawah. Keempat, terus ini. Camp kit kan enggak berarti ya. Ada. Yang bisa renang yang mana? Ini yang nomor 4, yang terakhir. Yang 4. Oh, ini enggak bisa? Bisa sih. Bisa. Ini kayaknya paling bagus deh ya. Iya, paling bagus ya. Komodo bagus. Oh, gitu. Ya, kita lanjut. Sampun ya, Pak? Sampun ya? Iya. Sampun ya. Ininya asing atau lokal? 25. Oke, kita berangkat. Kita jalan aja, Mam. Ini kita mulai jalan. Katanya 1 kilo. Ya, ada katanya tempat ganti di sana. Oh, udah bawa nasi. Masih minum lengkap udah. Yang penting ada toiletnya ya. Toiletnya di bawah. Ada. Oh, ada. Ini jalannya datar kan, Kak? Tadi ada turunannya sedikit. Oh. Dia agak menurun juga di bawah. Kemudian apa namanya? Nanti dekat air terjunnya ada tangga lagi. Enak kok ini trekkingnya. Masih aman, Kak? Ya, kalau di Mundo itu kan dia benar-benar hutan. Hmm. Kalau ini kayak jalan di taman. Iya, jalan-jalan udah. Akses apa namanya? Soalnya akses motornya sampai di bawah. Oh. Enak di sinilah. Ada pemiliknya lagi masih? Masih. Ini masih tak udah tetap sih. Kayaknya masih nyetir dia. Ya. Mungkin jalan kaki apa bawa kemarin? Nanti langsung bawa istri. Bawa mobil dia langsung. Ya, nanti baliknya biar nggak jalan lagi. Iya, kita sih jalan ya. Oh, jalan juga? Sekuat mungkin. Di sini nggak ada pick up ya? Sewa pick up gitu nggak ada ya? Sewa pick up. Mau ke pick up nggak ada? Nggak ada ya. Semuanya ini motor aja. Motor aja. Bu tinggal di mana? Aslinya Tabanan, Pak. Di Tabanan. Tinggal di Denpasar. Ini kopi. Ya, tapi udah selesai panennya. Bulan ini pas panennya. Oh. Oh, kambing. Mau yang di mana terjunnya? Ada dua spot. Masing-masing spot itu ada dua average. Kita tadi maunya ke empat-empatnya. Semuanya. Ya. Kita semua lurus aja nanti. Kan 1-2 dulu katanya. 1-2 dulu. 3-4. Ya, asik ya. Aslan ini di sini recommended untuk family. Kita jalan kan 1 kilo itu untuk air terjun yang terdekat ya? Iya, untuk yang terdekat. 1 kilo itu baru yang paling jauh. Oh, 1 kilo itu yang paling jauh? Iya. Oh, dekat berarti. Yang paling dekat itu lagi. Anggaplah kalau jalan bolak-balik 4 kilo. Udah biasa trekkingnya? Enggak, trekking sih pernah, cuma enggak biasa. Kan kalau treadmill kita sampai 11 kilo treadmill bisa. Itu kan jalannya rata. Treadmill. Ini kan berat nih. Medan. Nanti sana ada landainya lagi. Iya. Tapi ini mah gampang ini ya. Kalau di Mundo baru aja susah. Ini enggak ada kayak jalan setapak gini. Banjir kadang. Curam lagi. Nih asik nih. Kita lanjut lagi nanti videonya.